Review drama If I Cheat You I Die episode ketiga, Han Woo-sung melamar Jo Yoo-jung. Lagi-lagi Mimin mau ngingetin buat kalian agar subscribe channel Mimin biar Mimin semakin semangat untuk upload video tentang review dan preview drama Korea. Nah, kali ini If I Cheat I Die ini di episode ketiganya ini Mimin sengaja ngambil di mana si Han Woo-sung ini mau melamar si Jo Yoo-jung, di mana dia ini, teman-teman, si Han Woo-sung ini udah menyiapkan cincin dan dia udah bilang ke salah satu pelayan di restoran bahwa dia bakal melamar si Jo Yoo-jung di sana dengan memberikan kue rasa blueberry. Namun si Jo Yoo-jung ini malah jutek ini, teman-teman. Dia itu bahkan bilang kalau dia nggak suka kue yang dikasih sama pelayan tersebut. Kue karena apa? Karena ternyata kue mereka itu adalah kue buatan toko dan bukan kue buatan mereka sendiri. Di sini awalnya sih Yoo-jung ini nggak mau makan, tapi dipaksa oleh si Woo-sung agar dia mendapat kejutan nantinya. Namun ternyata, teman-teman, si Yoo-jung ini udah lebih tahu dulu kalau di dalam kue itu terdapat rasa logam. Dia bilang pasti ini ada cincinnya, kan. Si Woo-sung bilang kalau itu emas dan bukan logam. Si Yoo-jung malah bilang, mari akhiri ini di sini. Kau bisa melamar gadis yang lain, gadis yang memberikan sepatu saat itu. Nah, sepertinya si Yoo-jung ini emang cemburu sama gadis yang telah memberikan sepatu kepada si Han Woo-sung nih, teman-teman. Nah, di sini sepertinya nggak berhasil nih lamaran yang dilakukan oleh Han Woo-sung, karena memang walaupun udah menjelaskan kalau itu hanya teman gitu kan, si gadis penjub yang memberi sepatu itu, namun sebelumnya si Yoo-jung ini udah observasi siapa sih sebenarnya gadis tersebut, hingga memang dia benar-benar nggak mau nerima lamaran dari si Han Woo-sung nih, teman-teman. Nah, namun sekali lagi emang benar-benar karena dia memang benar-benar nggak mau, dia pun si Yoo-jung ini bahkan, teman-teman, membuang cincin yang ada di blueberry, kue blueberry tersebut nih. Nah, gimana sih perasaan kawan-kawan kalau emang lagi ngelamar gadis tiba-tiba dia itu jutek dan mengungkit masa lalu di antara kalian dan membuang sesuatu yang bakal kalian berikan sama dia? Nah, di sini ternyata nggak berguna nih, teman-teman, apa yang telah dipersiapkan oleh Han Woo-sung sebelumnya, dari mulai kue blueberry, cincin, dan kemudian adalah alunan musik romantis yang bakal dikasih untuk menambah suasana romantis di antara mereka, dan nggak berhasil nih, teman-teman. Sampai di sini review episode 3-nya, teman-teman, tentang si Woo-sung yang melamar si Yoo-jung.